khutbah Jumaat itu saya sudah lancarkan kutipan derma untuk program dakwah saya dan kawan-kawan saya di Sabah, Sarawak dan Patani. Jadi bila saya datang kuliah subuh, tambah dah datang masa subuh. Dan saya pun tak maklum pada AJK, supaya AJK pada malam tu buat pengumuman pada jemaah. Malam tu AJK buat pengumuman pada jemaah, minta perhatian pada tuan-tuan puan-puan, esok kuliah subuh Ustaz Muhammad Abdullah, dia bagi tahu pada saya dia nak lancarkan sumbangan derma untuk pondok dia ke, untuk tahfiz ke. Jadi tuan-tuan datang bawa duit siap-siap lah, dia tak ada umum pun. Sebab saya pun memang tak umum, saya pergi selama rok macam tu je. Nah, dan saya mengumumkan kutipan derma pada pagi kuliah subuh tu. Tuan-tuan tahu saya dapat berapa? Agak-agak kalau kuliah subuh dengan saya tak umum pula apa-apa, saya sekadar pergi selama macam tu, agak-agak dapat berapa? Orang datang surat kuliah subuh. Ya. Mana orang kadang sebahagian dia bawa dompet, bawa duit apa, setengah lain dia pergi dengan pakai baju Melayu, pakai kandekat, pakai kopiah, pakai songkok, spender tak pakai. Ha. Jadi tuan-tuan, kami buat cara, kamu dah dapat apa agak-agak? Boleh lah 500-600 lah. Banyak lah tu kalau 500-600 tu. Tapi saya buat kutipan derma, saya dapat hampir 4,000. Dah, daripada yang bagi sumbangan tu, yang cash tunai dapat lebih kurang dekat dengan 2,000. Dan saya dapat sekeping cek, ada orang telah tulis cek sebanyak RM2,000. Saya buat kutipan derma untuk bantu pondok saya di Pasir Putih yang sekarang dalam pembinaan untuk buat bangunan muslimat. Petang ni saya tak buat kutipan derma, tuan-tuan jangan bimbang. Cuma saya nak buat rayuan pada tuan-tuan, supaya kita ambil kesempatan kelebihan yang digandakan besarnya infak, besarnya sedekah, besarnya wakaf, besarnya zakat. Kita buat kelebihan, kita bantu surau kita ni. Saya dah kali ketiga datang ke sini. Tak datang dah lepas ni, lepas raya lah pula dah. Panjang umur lepas raya lah pula. Saya bagi komitmen masa saya dengan tuan-tuan, berbekalkan tengok kepada semangat dan kesungguhan ahli jawatan kuasa untuk menghidupkan program, untuk menghidupkan suasana. Dan dengan cerita bulan berapa ni yang kata panggil Ustazah Nafizah Musa tu? 9. Tarikh dah ada tarikh? Ada dah, hujung bulan lebih kurang. Bulan 9 nanti akan buat pula program dengan menamuni Ustazah Nur Hafizah Musa. Boleh war-warkan seluas-luasnya kepada muslimat, sebab itu tokoh muslimat tu. Ha, dan kita buat macam kita buat program itulah, daripada pagi sampai tengah hari. Kemudian datang sembahyang Zuhur, habis Zuhur ada jamuan makan. Jadi kita pakat bantu surau kita, pakat bagilah sumbangan sikit-sikit seorang. Mudah-mudahan daripada hasil sumbangan kita ni Allah limpahkan lagi rezeki daripada sumber yang lain. Maka kita bantu, kita duduk pusing macam ni lah. Duit yang kita ada Allah Ta'ala tambah, dan duit yang kita ada kita masuk dalam tabung surau, jadikan ia sebagai saham akhirat. Inilah kita nak bantu agama Allah. Kita nak bantu melalui ilmu, kita tak pandai dah. Nak bantu melalui tenaga kerja, tak larat dah. Kita boleh bantu melalui kewangan, pakat-pakat bantu sikit-sikit seorang. Dah, baik. Kemudian disebut di dalam hadis ini, Nabi SAW sebut, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon sesuatu pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Ini menjadi akidah dan teras utama dalam kehidupan kita orang Islam. Berdepan dengan ujian hidup, berdepan dengan cabaran hidup, kerana pepatah mengatakan hidup tidak selalunya indah. Walaupun zaman saya muda-mudi hari itu, sekarang ni pun muda lagi. Jangan kata tua dah, kata tua tak mari kuliah dah. Masa zaman saya tak kahwin, zaman kita pernama saya kahwin umur 22, bayar saya umur 19, umur 20, umur 21. Kita bayang, kita kata, seronoknya tengok orang berkahwin. Tak? Dia boleh pergi mana-mana sekali dua orang sambil pegang tangan, jalan sambil menyanyi lagu Hindustan, dan topagan hei, apa benda. Tak, kita duk bayang kata kehidupan berkahwin itu seronok.
Alih-alih Allah Ta'ala bagi kita kahwin, kita tahu ujian dan cabaran dalam rumah tangga. Kita yang tengok yang baru berkahwin, kita kahwin untuk dua orang. Kita tengok kawan-kawan kita yang kahwin, Allah Ta'ala bagi anak, kita kata, eh seronoknya. Dia duduk ada anak, tak sunyi rumah dia. Kita duduk dua orang, walaupun kahwin, tapi duduk dua orang, rumah rasa macam senyap je. Macam sunyi je, mainan budak-budak tak ada. Sampai saya dengar berita ada seorang hamba Allah, dia kahwin bertahun-tahun tak dapat anak. Dia geram nak dapat anak, dia tak boleh anak, dia cuma beli mainan budak-budak kecil ni. Dia buat balik, dalam rumah dia penuh mainan budak kecil. Dengar apa nama dia, dengar Ultraman. Tapi bukan Ultraman yang jadi makmum tu. Tahu tak? Ultraman jadi makmum tu, orang marah tu jadi makmum. Ada ustaz marah. Dia kata, apa semayang buat pelekeh lah. Budak, nama dah budak, ikut dia lah. Hak tak naknya orang tua nak semayang, letak Ultraman kat belakang. Itu pasal apa? Ni budak biasalah. Jadi pasangan suami isteri ni yang kahwin tak dapat anak, dia orang tak ada anak. Tapi dia orang beli mainan-mainan untuk budak-budak kecil ni. Saya bila kata kita kahwin, kita duk fikir seronok ada anak. Bila kita ada anak, baru kita tahu cabaran ada anak macam mana. Waktu yang kita duk dengar kes, ada mak ayah yang dia dera anak-anak. Ada yang sampai cubit telinga, cubit pohon sampai lebang. Kadang-kadang bila kita tengok pada situasi kita, kadang-kadang dengan keadaan hidup yang menghimpit, mak ayah stres, kerja tak tetap umpama, ataupun kerja tapi majikan tak bayar gaji, dia pula berdepan nak sewa, bayar sewa rumah. Orang minta hutang, orang minta ni, beras kat dapur habis, benda tu habis, anak pula duk jerit, duk nangis, duk sudah. Kadang-kadang mari rimah ada. Mai geram kita sebagai mak ayah ni. Tuan-tuan tak pernah rasa perasaan macam tu? Saya rasa berlawak lah kalau tuan-tuan kata tak pernah rasa. Yang mana ada anak dia akan pernah rasa. Cuma kesabaran kita ketika tu. Tak, oh geram, rasa geram budak ni. Pang nak bagi sebiji. Rasa geram macam tu. Patut yang kita dengar, oh rupa-rupanya. Itulah nak sebut, hidup tidak selalunya indah. Akan ada ujian dalam kehidupan. Dan penghujung hati ni Nabi sebut, Nabi kata, di sebalik kesenangan ada kesusahan, di sebalik kesusahan ada kesenangan. Menang kita menang dengan sabar. Kemenangan diserta dengan kesabaran. Mana-mana orang yang ada sabar dalam kehidupan, dia boleh berdepan dengan ujian cabaran masa hidup. Maka yang berdepan dengan ujian cabaran masa hidup inilah yang kata minta tolong, hanya minta tolong pada Allah. Jangan sekali-kali Allah uji kita dengan cabaran, dengan ujian dalam hidup, menjadikan kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Ni saya duk sebut banyak kali, tambah-tambah orang perempuan ada yang pergi minta bantuan daripada bomoh siang. Dia takut suami dia yang kahwin dengan dia ni takut kenang pada orang lain, takut harta yang ada pada suami dia terpaksa bahagi ramai orang. Dia kata dia cari bomoh siang, minta ilmu hitam, ilmu untuk menundukkan suami. Suami jadi bodoh. Suami daripada suami cerdik, daripada suami boleh buat keputusan diri, sekarang suami sudah jadi lemah. Suami sudah dikongkong sepenuhnya keputusan pada isteri. Isteri kata A lah, isteri kata B lah. Pasal apa? Suami sudah kena ilmu hitam oleh isteri. Ini masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Maka hadis ini dia mengajar kepada kita peri penting supaya bila kata minta pertolongan hanya pada Allah. Mengadu pada Allah. Tuan-tuan ambil kesempatan, tak rugi. Mana-mana orang yang dalam kesempatan dia semayang terawih, kita dengar apa yang imam baca. Kalau kita boleh faham apa imam baca, di sana kita menghadirkan keseronokan hati. Di sana kita menghadirkan kesyahduan hati. Menangis masa semayang boleh, cuma jangan bunyilah. Sebab kalau menangis takut keluar suara tu, dia boleh membatalkan semayang. Nangis dalam semayang tak apa, air mata duduk mengalir kita. Kita merasa bila imam baca satu-satu surah, kita rasa macam surah tu dekat dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Quran sebut Allah tidak menguji seseorang melainkan sekadar kemampuan dia.
Dia tahu dia berdepan dengan banyak ujian yang menjadikan dia tersentuh dengan ayat yang dibaca. Tiba-tiba air mata dia ada mengalir. Tak apa. Dalam setiap sendu, dalam setiap syahdu kita pada Allah, di sana ada ganjaran yang Tuhan balas pahala pada kita. Tak, bangun tengah malam nangis, nangis depan Allah, tak ada masalah. Maka kita ambil ruang, kita ambil peluang. Dan di sini juga mengajar kepada kita satu akidah. Dan saya nak kait sedikit dengan apa yang berlaku di bumi Mesir pada hari ini. Tuan-tuan tengok di bumi Mesir, beberapa orang daripada pendukung gerakan Islam Ikhwanul Muslimin telah dikenakan hukuman gantung sampai mati. Mereka dijatuhkan hukuman. Dan sebelum pada ni saya pernah bagi tahu cerita betapa bekas presiden, bekas presiden Mesir Dr. Muhammad Mursi termasuk dengan Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi melakukan ataupun membuat kenyataan balas terhadap penghakiman yang dilakukan kepada mereka. Hak ni hak berkait dengan hadis ni. Nabi sebut, Nabi kata tidaklah, dan ketahuilah sesungguhnya jikalau umat itu, jikalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, manusia berkumpul seluruhnya nak mendatangkan satu-satu kebaikan untuk kita, mereka tidaklah dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah pada engkau. Mereka tak boleh bawa datang benda tu walau berkumpul ramai macam mana, menaikkan apa yang Allah takdir untuk kita. Contoh ni, lepas ada ni nak buka puasa, lauk apa? Kambing. Kalau kami makan nak unti dah lah. Kalau dengar ikan keri tadi nak bahas apa lagi? Saya berhenti lebih kurang 3-4 minit lagi. Walaupun kita kata apa nama ni, kita kata lauk yang duk terhidang atas meja, ada sahabat-sahabat kita, terima kasihlah sahabat yang tolong-tolong uruskan, mudah-mudahan dapat pahala juga pada dia. Belum tentu tu masuk dalam mulut kita tu. Kita kata ada 15 minit, siapa dalam kalangan kita kat sini dia berani angkat tangan? Dia jamin makanan yang dihidang tu akan jadi milik dia. Dia berani angkat tangan seorang ataupun bangun seorang? Dia bangun, lepas pada bangun pun rupah mati lagi. Tak ada orang pun. Dah, kita memang kita merancang, tapi tiba-tiba nak akal yang ini, dapat panggilan telefon kat rumah, barangkali rumah terbakar, oh minta maaf, saya bekerja balik rumah. Tak ada. Atau apa-apa urusan kita tak tahu. Amin. Nabi mengajar pada kita akidah, kalau manusia berkumpul seluruhnya mendatangkan satu manfaat untuk kita, mereka tetap tak boleh beri melainkan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Allah mentakdirkan rezeki kita hari ini, maka kami bakar, kami bakar. Tapi kalau kita makan benda lain, benda lain. Ada orang barangkali dia sensitif dengan kambing, barangkali dia tak boleh makan kambing. Tapi saya boleh lah, jangan kata tak boleh. Saya kena. Dan Nabi menyambung, jikalau manusia berkumpul seluruhnya untuk memberikan mudarat pada engkau, mereka tak boleh bau, tak boleh datangkan mudarat, tak boleh membahayakan kamu, tak boleh memberi kamu sesuatu keburukan, melainkan juga dengan apa yang Tuhan takdir untuk kamu. Inilah yang kita kata yang dijawab yang direspon balas oleh tuan guru kita Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia pernah sebut dalam satu kenyataan, dia kata, wahai mahkamah Mesir, adakah dengan kamu menjatuhkan hukuman gantung mati kepada kami, kamu ingat kamu boleh menakut-nakut dan menggentarkan kami? Sesungguhnya ketahuilah, hati orang beriman hanya takut pada Allah. Kami hanya beriman, tidak ada yang dapat memberi manfaat dan tidak ada dapat yang memberi mudarat melainkan Allah. Jika Allah mentakdirkan kami mati, kami tetap akan mati walau orang berkumpul nak bagi nyawa pada kami. Jika Allah mentakdirkan kita tak mati, tak ada orang boleh mematikan kita walaupun semua pakat nak mematikan kita. Itulah akidah orang beriman. Dia mesti dipasok, dia mesti diyakin, dia mesti diletak seyakin-yakinnya supaya yang memberi mudarat, yang memberi manfaat hanya Allah, bukan makhluk. Tuan-tuan, jangan sesekali takut dan gentar pada makhluk dalam proses kita mencari kebenaran. Dalam kalangan kita, barangkali dia mencari kebenaran dalam kehidupan. Dia menghadapi ujian dan rintangan daripada ahli keluarga, daripada kawan-kawan, daripada teman sekerja, daripada majikan tempat dia bekerja.
menjadikan kadang-kadang dia merasa lemah, menjadikan kadang-kadang dia merasa sedih, menjadikan kadang-kadang dia merasa macam dia berkeseorangan. Sebenarnya tidak, Allah bersama dengan kita. Maka keyakinan orang beriman bila letak demikian. Dan yang terakhir saya nak buat kesimpulan, dalam satu riwayat yang lain yang Nabi sebut, peliharalah Allah, nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenallah kepada Allah pada masa lapang, nescaya ia Allah mengenal engkau pada masa susah. Sekali lagi saya mengingatkan kepada tuan-tuan, kalau tidak ada permintaan daripada ustaz-ustaz, biasa tazkirah lepas apa? 8 eh? Lepas 8. Saya buat seruan kepada tuan-tuan sekali lagi. Manhaj, tek apa nama ni, metodologi ataupun pendekatan dakwah saya, termasuk saya ajar pada anak murid saya dan saya ajar pada kawan-kawan jemaah, ayah-ayah, ibu-ibu, mengajar tentang adab dan akhlak. Bila mana duduk dalam satu-satu majlis kebaikan, umpamanya tazkirah, contoh surah kita lepas 8 rakaat buat tazkirah, lepas 8 rakaat ustaz ke depan bagi tazkirah, dan Allah bagi peluang pada kita boleh duduk untuk dengar tazkirah, dan kita melihat sebahagian daripada kawan-kawan kita habis 8 pun bangun lagi. Jangan kita mendidik hati kita untuk bersangka jahat ataupun bersangka buruk kepada mereka yang bangun pergi tu. Sebaliknya, didik hati kita supaya banyak bersangka baik. Barangkali mereka ada urusan, barangkali mereka ada tetamu datang ke rumah, barangkali begini, barangkali begitu. Supaya dengan demikian dia dapat menjaga kita supaya kita tidak melampaui batas dalam kita bersangka pada orang. Kaedah kita adalah kita menjaga dari segi akhlak, dari segi adab, bersangka baik dengan orang, dan kita menghitung ambil pengajaran untuk kita, bukan untuk orang. Walaupun kita melihat kata ada orang baru tinggal, walaupun kita tengok orang pakat lari belakang macam orang tak nak dengar kuliah, tak nak dengar tazkirah, kita ambil pengajaran, kita kata mana-mana orang yang mempunyai kelapangan masa yang begitu banyak, tiba-tiba dihidangkan kepada mereka untuk sama-sama mencari kebaikan, tetapi mereka masih lagi berkira untuk membagikan masa untuk agama, untuk dengar tazkirah, untuk dengar kuliah, dengar apa-apa program. Kita ambil pengajaran mana-mana orang yang berkira-kira masa dia dengan Allah, kita bimbang bila dia mati bangkit di padang mahsyar, Allah berkira untuk dia. Hak ni hak Nabi sebut ni. Siapa-siapa yang ingat pada Allah pada waktu dia lapang, masa susah, Allah ada sekali dengan dia. Tapi siapa-siapa yang tak peduli pada Allah, masa dia senang, masa harta dia buat tak peduli, adakah dia ingat masa dia susah dia boleh bergantung harap pada Allah? Dan di sana ulama sebut sebagai penutup, sebagai kesimpulan, ulama menyebutkan, walau macam mana keadaan kita hamba Allah, selagi mana kita tidak berlaku syirik pada Allah, walau besar dosa dan maksiat kita buat pada Allah, kembalilah pada Allah bila-bila masa, kerana Allah tidak pernah sesekali meninggalkan kita. Itulah Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita mencari pertolongan. Mudah-mudahan kita kekal di atas iman dan akidah ini, dan Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Saya berakhir sekadar di sini sahaja. Kita bagi ruang untuk sama-sama kita penamuni bergerak ke meja hidangan dekat belakang, sambil-sambil tunggu masuk waktu berbuka puasa, tuan-tuan boleh berdoa, tuan-tuan boleh berzikir. Di antara doa dan zikir yang guru saya ajak, kita baca 4 kalimah zikir. Astaghfirullah. Sorry, la ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, perbanyakkan sebut la ilaha illallah, mohon keampunan, minta syurga dan minta jauh daripada api neraka. Saya dapat ijazah daripada Datuk Ismail Kamu, dia bagi doa lain pula. Dia bagi doa ya azim, ya azim, ya azim.
Wahai Allah yang Maha Agung, ampunkanlah dosa kami dan sebagainya. Tapi yang terpanjang, saya bagi yang itu sahaja. Sambil-sambil kita tunggu masuk waktu berbuka puasa, kita boleh berdoa dengan doa seumpama dengan ini. Saya berhenti sekadar ini. Wallahu a'lam. Mohon maaf terkasar bahasa, terlebih bicara. Dan akhir sekali tuan-tuan, siapa-siapa yang masih lagi berhajat kepada minyak kasturi yang saya pernah bawa, yang diruqyah untuk gangguan makhluk halus, masih lagi ada kat luar. Dan kita akan stay kat sini sampai lepas maghrib. Lepas solat maghrib, solat ba'diyah, saya akan minta diri. Sebab malam ni saya akan pergi kuliah di Seksyen 27 Shah Alam pula. Jadi jauh lagi perjalanan. Lepas maghrib, lepas maya nanti tu nak tolak ke sana. Wallahu a'lam. Sebab dululah makan dulu. Jadi kita buka puasa ni makan ringan dulu, sembahyang, lepas tu baru makan berat. Okey, baik-baik. Jadi gitulah satu cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.